Halo guys, welcome back to IDN Hoops. Balik lagi sama kita di sini. Nama aku Nico, nama aku Theo, dan kita masih di segmen Hoops Talk yang membahas mengenai NBA Rookie Preview. Yeah. Dan sekarang kita akan membahas NBA Rookie dengan ranking nomor 6. 6. Iya, yeah, benar, nomor 6. Jadi kita punya siapa di sini? Kita punya Kevin Knox. With the 9th pick in the 2018 NBA draft, the New York Knicks select Kevin Knox from the University of Kentucky. Dia adalah posisi 3 dan 4, jadi small forward atau power forward dari Kentucky University yang dipick di nomor urutan 9 oleh New York Knicks. Yeah. Jadi sekedar informasi aja, Kentucky ya, dari University of Kentucky. Kentucky ini merupakan salah satu kampus juga yang memiliki basketball program salah satu yang terbaik juga. Nggak kalah sama Duke, dia punya alumni yang cukup bagus juga. Di sana ada Karl Anthony Towns, ada John Wall, Anthony Davis juga dari sana. Jadi ya, kalau dari kulisnya dia udah pernah berlatih dan pernah belajar di salah satu kulis dengan basketball program terbaik di Amerika. Dan dengan coach terbaik, salah satu coach terbaik di kulis juga ya, ada John Calipari ya. Iya, benar. Okay. Dan apa sih yang spesial dari Kevin Knox sendiri nih? Jadi kalau yang spesial dari Kevin Knox itu, dia dari profile physical-nya itu dia cukup bagus. Kalau bisa dibandingkan tuh dia mirip dengan Paul George karena tingginya juga sama 206 cm ya. Dan juga dia memang secara permainan juga sebenarnya mirip dengan Paul George, tapi menurutku ada miripnya juga sama Giannis. Dan kalau dilihat dari statistiknya dia di Kentucky sendiri gimana? Jadi kalau dilihat dari statistiknya selama dia di Kentucky, dia mencetak 15,6 poin per game, terus ada 5,4 rebound per game dan 1,4 asis per game. Dan dia juga memang seorang yang scorer ya. Dia lebih tipe scorer ya. Jadi memang dia juga dengan fisiknya dia yang segitu, yang memang juga dia punya jangkauan yang cukup panjang dari wingspan-nya dia juga. Jadi dia yang muda dengan bisa nge-drive. Terus juga kalau dia shooting juga defender-nya akan kesulitan dengan dia punya fisik yang segitu, itu akan kesulitan buat menjaga dia gitu. Iya. Dan satu lagi dia ini kayak spesialisasinya itu di shooting catch and shoot. Dan dia memang secara defensif juga dia punya potensi yang cukup bagus. Karena dia dengan badannya dari segitu, dia otomatis bisa menjaga banyak posisi. Jadi tidak hanya di posisi dia saja, dia bisa menjaga beberapa posisi. Dan dia juga terbukti bisa menjaga guard untuk switching dan sebagainya. Dia cukup oke juga gitu ya. Tapi pertanyaannya nih, sekarang weakness-nya dia apa sih? Kalau dilihat dari weakness-nya, itu dia punya efisiensi yang cukup buruk. Kalau dilihat dari stats pre-season, dia dari field goal ya, dari field goal ini menurutku sih ya jelek sih ya. Dia cuman 34% field goal-nya, terus di 3 point itu semakin jelek lagi, dia cuman mencetak 17% dari 3 point field goal-nya. Dan memang aku setuju banget sih kalau memang dibilang permasalahan terbesar dia ini adalah bukan di potensinya, bukan di fisiknya, tapi justru di konsistensinya dia. Konsistensi, benar. Karena memang terbukti dari game pertamanya dia di NBA regular season ya. Dia kemarin Knicks melawan Hawks gitu kan. Dia ini membukukan memang dia bermain cukup lama, 23 menit. Dia bermain selama 23 menit, cukup lama, dan dia juga seorang six man. Ya, dia bermain di posisi 4, dia menggantikan Les Thomas. Dia mencetak 10 poin. Tapi 10 poin itu dicetak dari 4 dari 16 kesempatan. 4 dari 16 kesempatan. Hanya 25%. Hanya 25%. Dan ditambah 3 poinnya dia 1 per 5. Hanya 20%. Ya, jadi memang kalau dilihat masih dengan di game pertamanya dia memang masih struggling juga untuk mencari feel, mungkin ya feel finishing touch-nya dia. Dan terbukti di game pertamanya dia masih belum membaik kalau dibandingkan dengan stats pre-season-nya dia. Betul sekali. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa dia masih sedikit mengalami kesulitan untuk beradaptasi di
iklim NBA dia kan. Dan juga untuk highlightnya dia sendiri, beberapa kali tadi kita sama-sama lihat bahwa dia ada beberapa kali open shot yang nggak masuk, yang nggak masuk. Padahal itu udah benar-benar kosong. Iya, udah benar-benar kosong. Tapi memang yang membuat dia menarik adalah karena dia punya fisik seperti Paul George dan gaya drive-nya juga mirip Giannis. Jadi dia memang punya potensi. Gitu. Yeah. Dia punya potensi dan memang menarik ketika dia bisa benar-benar dikembangkan potensinya itu selama regular season ataupun mungkin tidak season ini ya. Yeah. Dia memang sudah punya modal untuk dia bisa jadi seorang pemain yang baik di NBA. Yeah. Terus satu lagi yang mencolok di apa ya, keraguan sih, itu dia kalau defend, selama kita lihat di highlightnya di college itu beberapa kali kayak defensive effortnya dia itu kurang. Jadi ya kayak kalau dilihat tuh kadang malas gitu sih. Ya kayak malas. Jadi beberapa kali seharusnya dia bisa lebih defense-nya lebih baik lagi, tapi kayak seakan-akan kayak dilepas. Dan memang itu kalau misalnya dia tetap seperti itu, aku rasa sih dia bakal akan sulit untuk bisa jadi seorang star di NBA. Karena ya untuk menjaga bintang-bintang NBA tentu saja tidak semudah menjaga pemain-pemain di college gitu. Tapi memang menarik dan harapan kita sih dia bisa benar-benar beradaptasi dan memang bisa memaksimalkan potensi dia di NBA gitu. Ya, dia juga masuk di New York Knicks, di mana tim ini memang kekurangan pemain power forward. Memang di sana ada Kristaps Porzingis. Ya. Cuman kita tahu sendiri, Porzingis masih belum comeback dari cedera ACL-nya dia. Dan mungkin dengan kedatangan Kevin Knox ini bisa membantu performanya Knicks untuk di regular season ini sih. Betul sekali, karena memang kalau kita lihat dari bintang muda juga seperti Frank Ntilikina juga sudah sedikit ada perbaikan dari season kemarin gitu kan, sudah mulai stabil. Dan memang aku lihat tim Hardaway Junior ini juga lagi panas-panasnya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya Kevin Knox bisa beradaptasi dengan baik dan nantinya kita menemukan comeback-nya Kristaps Porzingis gitu ya, aku rasa sih Knicks bisa jadi contender untuk masuk playoff juga. Iya, nggak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Meskipun menurutku masih agak sulit sih. Untuk season ini untuk season ini masih agak sulit. Jadi mungkin pembahasan untuk Kevin Knox cukup sampai sini dulu. Iya. Nanti ditunggu juga untuk pembahasan di ranking ke-6 dan seterusnya. Kelima. Oke. Okay. Ranking kelima dan seterusnya. Dan jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, dan jangan lupa di komen. Dan thank you buat supportnya, semua yang sudah subscribe sampai detik ini, semua yang sudah nge-like, sudah kasih masukan juga lewat kolom komen maupun lewat DM di Instagram ya. Dan thank you for watching and always support local hoops.